ini nyata kah yang dia sampaikan ini? Kaget juga yang mulia. Ya saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Yosua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini yang mulia. Jadi gini Chad, skenarionya, dia langsung jelaskan skenarionya di situ yang mulia. Jadi gini Chad, skenarionya di Duren 3, di 46. Kalau kita gak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenarionya di 46 Chad. Jadi nanti skenarionya, ibu dilecehkan sama Yosua, baru ibu teriak, kamu dengar bagaimana, kamu ibu bersama gimana coba ceritakan. Ibu dilecehkan Yosua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Yosua ketahuan, Yosua tembak kamu, kamu tembak balik ke Yosua, Yosua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Saya bilang, ih, ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut yang mulia, itu sudah kacau pikiran saya yang mulia, sudah kacau, tertekan saya yang mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja, kamu aman, karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri, kamu membela diri kamu karena kamu ditembak duluan, jadi kamu aman Chad, kamu tenang aja. Nah disambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan yang mulia, saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu, kayak udah tenang, pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini yang mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan ya yang mulia. Nah, CCTV apa yang dibahas? Cuma bilang CCTV aja yang mulia, Duren 3. Kemudian? Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus-terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang yang mulia, tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang, jadi skenarionya begini. Baru dia coba menenangkan saya, dia bilang, sudah kamu tenang aja. Karena kamu posisinya, kamu bela diri. Kamu bela ibu pertama. Yang kedua kamu bela diri. Kamu aman, Chad, kamu aman.